Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara memasukkan produk ke dalam video YouTube kita karena kita sudah terdaftar afiliasi shopping di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya di channelnya Nawan Gunawan. Harap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Nah, di video kali ini saya akan buatkan tutorial bagaimana cara memasukkan produk ke video YouTube kita karena kita telah terdaftar di program afiliasi shopping di YouTube. Oke, sebelum kita lanjut, kalian bisa subscribe dulu channel Nawan Gunawan dengan cara kalian bisa klik dalam loncengnya agar kalian bisa tahu video yang saya upload ke depannya. Nah, cara untuk mengaktifkan agar kita bisa bergabung di program afiliasi shopping YouTube, saya sudah pernah membuatkan videonya. Jadi, nah buat teman-teman yang belum tahu, bisa simak videonya di deskripsi video ini. Oke, buat teman-teman yang sudah mengaktifkannya, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, di sini kita sudah masuk ke channel YouTube kita pribadi. Selanjutnya di sini saya akan contohkan video pribadi yang membahas tentang produknya. Saya contohkan, saya pernah buat video mengenai komputer. Saya contohkan di sini komputer. Nah, di sini ada beberapa komputer. Saya contohkan yang ini ya, guys. Sudah lama nih, 14 Desember 2022 ini. Lumayan banyak yang nonton dan banyak juga yang berinteraksi. Di sini kita klik. Oke, selanjutnya setelah masuk, jika teman-teman pengguna handphone disesuaikan saja. Teman-teman masuk ke browser, kemudian teman-teman pilih, kemudian teman-teman ubah ke situs desktop dan teman-teman login ke channel YouTube teman-teman seperti biasa. Nah, di sini selanjutnya setelah masuk seperti ini, kita pilih videonya tadi. Nah, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah di sini. Kemudian di area sini akan terlihat produk. Nah, ini produk. Teman-teman pilih tanda pensil ini, teman-teman pilih. Nah, di sini karena videonya membahas mengenai komputer, kita pilih di sini komputer, ya guys. Saya contohkan di sini komputer. Kita enter. Nah, di sini ada beberapa spare part mengenai komputer. Nah, di sini agar lebih spesifik saya contohkan Dell. Nah, di sini ada beberapa tampilan yang bisa teman-teman pilih. Produk-produk ini teman-teman bisa pilih tanda tag ini atau tanda tambah ini. Nah, di sini ada estimasi komisi. Nah, ini adalah penghasilan yang bisa teman-teman raih dari produknya. Kita cek dulu ya, guys, apakah produk ini masih ada. Nah, teman-teman bisa cek dulu nantinya produknya. Teman-teman klik seperti ini. Kadang ada produk yang sudah habis ya, guys. Ini masih ada. Saya perlihatkan dulu produk yang belum. Nah, untuk produk yang habis, biasanya kita pilih di sini. Di produknya. Nah, di sini akan terlihat stok habis. Nah, ini jangan teman-teman tambahkan karena jika si penonton ingin membeli, maka stoknya habis. Jadi tidak ada profitnya. Oke. Jadi teman-teman lihat dulu, jika stoknya habis jangan dipilih. Nah, di sini saya contohkan seperti ini PC. Kita pilih. Nah, ini masih ada. Dan komisinya 1,3%, kita pilih di sini. Kita pilih lagi yang ini, kita cek. Pastikan teman-teman cek dulu stoknya seperti ini. Jika habis jangan dipilih. Kita pilih yang ini, kita cek lagi. Nah, ini masih ada. Kita pilih. Ini kita cek. Ada ya, guys. Kita pilih beri tag pada produk. Kita pilih. Nah, maksimal untuk pemilihan ini 30 produk. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan video teman-teman ya. Jadi apa yang teman-teman sampaikan, jika videonya mengenai review komputer, maka lebih baik produk yang ingin dijual adalah komputer seperti ini. Jika teman-teman mereview skincare, maka produknya lebih baik skincare seperti itu. Jika videonya membahas mengenai handphone, maka lebih baik produknya juga dikaitkan dengan handphone. Nah, di sini teman-teman juga bisa targetkan, jika ingin ditampilkan produk ini di atas bisa ditarik ya seperti ini.
ke atas seperti ini. Nah, maka nantinya produk yang pertama akan terlihat adalah yang paling atas. Seperti itu. Jika ingin diperlihatkan yang ini, kita tarik ke atas seperti itu. Atau teman-teman ingin menghapus salah satu produk di sini, teman-teman pilih tanda hapus ini. Ya, saya contohkan kita hapus yang ini. Nah, terhapus. Kita hapus yang ini, terhapus. Nah, jika ini sudah selesai, saya contohkan 4 produk saja dulu. Kemudian kita ingin produk ini sudah sesuai ya. Kita pilih selesai. Di sini kita pilih selesai. Nah, selanjutnya di sini kita pilih simpan. Oke. Nah, untuk mencari komisi ini berlaku untuk video yang dulu sudah teman-teman upload dari tahun-tahun sebelumnya, bisa disematkan produk agar komisi teman-teman lebih bertambah. Oke, selanjutnya di sini saya akan contohkan menggunakan aplikasi YouTube ini yang ada di handphone. Kita buka. Kemudian kita pilih profil channel kita di sini yang ada tulisan Anda ini, kita pilih. Selanjutnya di sini kita pilih video Anda. Nah, di sini teman-teman bisa pilih salah satu yang ingin ditambahkan produknya. Saya contohkan di sini video. Jika teman-teman ingin menambahkan produk di video short, teman-teman tinggal pilih short di sini. Kemudian teman-teman bisa cari video mana yang akan ditargetkan untuk menawarkan produk di dalam video tersebut. Nah, di sini saya contohkan video ini. Kita pilih titik tiga ini, kemudian kita pilih edit. Nah, selanjutnya di sini teman-teman scroll paling bawah. Nah, di sini ada tulisan beri tag pada produk. Kita pilih. Kemudian kita pilih, kita buatkan nama produknya. Saya contohkan di sini HP Samsung ya. Saya contohkan Samsung. Nah, di sini ada beberapa produk yang bisa teman-teman tambahkan. Nah, di sini teman-teman bisa pilih dulu, lihat dulu apakah barang tersebut masih ada. Di sini masih ada ya, guys. Kita pilih berikan teks, dan untuk komisi, estimasi komisinya 1,3%. Kita pilih. Nah, di sini ada juga yang 0% seperti ini, estimasi komisi 0% ini. Nah, di sini jika teman-teman tambahkan, maka penghasilan teman-teman tidak ada, ya. Jadi kita cari yang komisinya besar sedikit. Nah, di sini saya contohkan produk ini. Kita cek dulu apakah produknya masih ada. Kemudian kita pilih beri tag. Di sini juga kita pilih beri tag. Nah, jika teman-teman ingin menghapus, saya contohkan ini ingin dihapus produknya, teman-teman pilih tanda checklist ini. Nah, seperti itu ya, guys. Nah, jika ingin ditambahkan, bisa langsung pilih tambah seperti ini. Oke. Oke, di sini saya contohkan 6 produk seperti ini, 6 produk yang sudah diberi teks. Kemudian teman-teman bisa lihat atau langsung pilih selesai. Kita pilih selesai. Nah, selanjutnya teman-teman bisa pilih simpan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tampilan lihat produk di pojok kiri bawah. Teman-teman bisa klik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat produk-produk yang disematkan. Ini berlaku untuk video short dan video reguler. Atau teman-teman bisa juga cek di lihat selengkapnya seperti ini. Nah, di sini juga akan terlihat produk-produknya. Nah, teman-teman bisa coba cara ini agar penghasilan komisi teman-teman bisa bertambah. Oke, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Wawasan teman-teman jauh lebih penting daripada umur itu sendiri. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Nawan Gunawan agar teman-teman bisa tahu video yang saya upload ke depannya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sharekan. Kurang lebih saya mohon maaf sekali, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung saya sejauh ini. Terutama untuk keluarga saya Nawan Gunawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.